kita tengah goreng ayam. Okay, ini kita punya tukang masak kita. Nak tunjuk satu benda hari ni, kita dapat makanan yang sedap sangat. Iaitu nasi kerabu, nasi kabu. Ya Allah, rasa suka gila makan nasi kerabu ni. Kita ada kelapa punya tu. Lepas tu ulam, lepas tu sambal. Ni budu, sedapnya. Dan paling best kali ini. Ini apa nama dia? Sambal tumis. Sambal tumis, ya Allah. Jarang ya ada sambal tumis kerabu ni. Lepas tu kita ada ayam. Yang ni belum bakar lagi. Kita nak bakar ni. Lepas tu ada pula telur masin belum rebus lagi. Kata-kata ni kerja siapa, kerja kat Zana. Kat Zana ni kan. Dia siap bagi telur yang belum rebus dengan ni ha. Ayam ni ha. Kena bakar sendiri. Best sangat. Okay. Dan Kak T nak bagi tahu dekat sini. Kak T nak bagi tahu. Sebesar-besar Kuala Lumpur dengan Selangor ni. Nasi kerabu Kak Zana, Mek Lo Zana yang paling sedap sekali pernah Kak T makan sepanjang hidup ni pun. Kak T pernah makan yang paling sedap adalah nasi kerabu Kak Zana. Sedapnya Kak Zana. Terima kasih Kak. I love you.